Bhayangkari yang merupakan istri anggota polisi telah memahami tugas yang dilakukan para personil Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-74 dan hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-67, Ketua Umum Bhayangkari Nyonya Tri Tito Karnavian yang didampingi oleh Panitia HKGB ke-67 dan Bhayangkari Daerah Metro Jaya, melaksanakan gerakan Bhayangkari Peduli dengan memberikan apresiasi dan menyerahkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan kepada anggota polisi dan TNI yang menjalankan tugas pengamanan di Kompleks DPR MPR RI Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum Bhayangkari Nyonya Tri Tito Karnavian mengatakan akan mendoakan dan mendukung kegiatan pengamanan yang dilakukan personil Polri dan TNI dalam pengamanan hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan mendatang. Selain itu, Ketua Umum Bhayangkari juga berharap TNI Polri semakin solid dalam menjaga keamanan NKRI. Kita mengerti tugas-tugas TNI Polri adalah menjaga satuan persatuan negara Indonesia dan juga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami mendoakan dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan mereka walaupun keluarga harus menjadi nomor dua karena memang tugas utama mereka adalah kepada negara. Dari Jakarta, Iqbal Mentari, Tribrata TV, salam Tribrata.